Banyak orang ambil video dengan handphone dan terus upload ke YouTube dan juga ke Facebook. Tapi tak banyak orang pandai edit video, tak tahu edit video dengan handphone menggunakan app yang ada pada handphone. Kali ini saya nak bagi satu tutorial bagaimana nak edit video menggunakan handphone. Sama ada handphone Android ataupun handphone iPhone. Dan menggunakan app Filmora Go. Kita boleh masukkan transition, kita boleh masukkan music, teks dan efek-efek lain. Okay, selamat menonton video tutorial Filmora Go. App Filmora Go saya gunakan di iPhone pertama kali. Sebenarnya di Android pun boleh. Ini dia Filmora Go. Kat mana kita nak tekan? Pertama kali kita tekan tanda campur. Di sini. Kemudian kita tekan okay. Kita dapat lihat beberapa folder besar, iaitu video, foto, preset, Facebook. Untuk lihat gambar dalam Facebook, kena login. Begitu juga dengan Instagram. Balik kepada folder video. Okay, di sini kita lihat video dalam camera roll. Okay, banyak video yang ada. Okay, long press to preview. Nanti saya nak tekan sekejap saja dulu, salah satu video. Saya tak mau long press, nak tengok apa yang akan jadi. Okay, kita dapat lihat video, tapi kita kena play dulu untuk lihat video itu. Okay, sekarang saya nak long press. Okay, video terus saja dimainkan. Sekali lagi long press. Okay, video terus dimainkan. Okay, lagi. Ya, untuk lihat preview, terus saja long press. Saya rasa saya nak shoot beberapa video baru untuk edit dalam software Filmora Go ini. Okay, saya baru saja selesai shoot beberapa video. Mari kita lihat tengok video-video yang baru saja saya shoot tadi. Ini dia salah satu daripada video-video tersebut. Yang ini saya cuba lakukan zoom dengan tangan pada screen. Ini satu lagi. Dan yang ini. Saya akan pilih video satu persatu. Saya pilih video pertama dulu, tekan add di bawah sebelah kanan dan masukkan di dalam tempat untuk editing di sebelah kiri bawah. Okey, nombor 1. Pilih video yang nombor 2. Tekan add di sebelah kanan bawah. Okey, nombor 2. Pilih video nombor 3, tekan add di sebelah kanan bawah. Dan seterusnya saya pilih video nombor 4. Tekan add dan masukkan video nombor 4. Mari kita lihat 4 video yang telah dimasukkan tadi. Sebelah kiri bawah ada angka 4, tekan di situ. Okey, tersenarai 4 video yang kita telah masukkan. Kita boleh delete salah satu video ataupun 2 video dan masukkan video baru. Saya deletekan video nombor 4 dan okey, saya cuba masukkan kembali video nombor 4. Okey, tambah. Okey, begitu caranya. Tindakan seterusnya. Lihat di atas kanan, next, tekan kat situ. Tekan salah satu video di sebelah kiri bawah. Okey, dapat kita lihat tanda bulat. Ada 4 video kat situ. Kalau untuk tekan video yang sebelumnya, kita tekan di sebelah kiri. Dan kalau kita nak lihat video yang seterusnya, kita tekan di sebelah kanan. Okey. Ada menu atau icon crop kat berdekatan dengan video tu. Sebenarnya di sebelah kiri icon crop tu, kalau versi Android ada icon trim. Tapi untuk versi iPhone, kalau untuk trim video-video ini, kita kena tekan okey di sebelah atas sebelah kanan tu. Tekan kat situ. Okey, kita dapat lihat ikon gunting di sebelah kanan bawah. Okey, untuk trim, pilih atau tekan ikon gunting di sebelah kanan bawah tu. Saya trim sikit video-video yang ada agar berpadanan dengan apa yang kita nak edit nanti. Apabila selesai saja trim, tekan OK di sebelah kanan atas dan tekan back di sebelah kiri atas. Kemudian cari menu Edit Tool di sebelah kanan bawah. OK, kat situ. Tekan kat Edit Tool. Tengok di sebelah bawah senarai Edit Tool. Banyak menu ada kat situ. Menu Crop, Subtitle dan sebagainya. Boleh saja pilih kat situ. Jadi di sini saya nak masukkan Subtitle untuk video ni. Ya, saya pilih saya tekan menu subtitle dan saya akan masukkan subtitle kat sini. Tap to add title. Okey. Saya masukkan title dia. Okey, masukkan title kat sini, cubaan pertama. Okey, letak di bawah edit video.
dengan Filmorago. Kita boleh pilih font pula. Okey, berbagai-bagai jenis font kita dapat pilih. Berbagai-bagai bentuk. Kemudian kita boleh pilih justify nak kiri ke atau kanan. Saya pilih center kembali. Seterusnya boleh pilih warna untuk font. Pilih saja warna apa yang rasa sesuai. Lihat, berbagai-bagai warna ada. Nampaknya saya pilih warna putih. Tekan OK. Di sebelah kiri itu adalah efek untuk teks yang kita masukkan. Pergerakan teks tersebut. Boleh saja pilih. Ada yang efek Star Wars dan macam-macam lagi lah. Saya akan pilih salah satu efek yang sesuai untuk teks yang telah saya tulis tadi. Efek ni saya rasanya sesuai dan nampaknya pendek sangat efek ni. Saya kena panjangkan sikit penghujung efek ni. Seterusnya pada video yang terakhir, iaitu video nombor 4, saya akan masukkan satu tag. Pilih menu subtitle. Tap to add title. Okey, masukkan di sini. Sekian dulu. Oh, dulu tak elok lah. Buang dulu. Sekian. Letak di bawah. Terima kasih. Lepas tu pilih jenis font yang sesuai. Kemudian pilih warna yang sesuai untuk font. Sekian, terima kasih. Banyak warna yang kita boleh pilih. Okay, saya rasanya warna kuning sesuai kot. Okay. Saya rasa kena besarkan sedikit saiz tag. Sekian, terima kasih. Okay. Efek, kita masuk efek. Efek apa yang sesuai? Ini rasanya sesuai. Macam tu. Kemudian pilih atau tekan OK sebelah kanan atas tu. Seterusnya kita nak masukkan music. OK, tekan music sebelah kanan tu. OK. Berikan izin, tekan OK. OK, tapi saya nak pilih music yang disediakan oleh Filmorago. Ada 1 2 3 4 5 6 music. Pilih salah satu yang sesuai untuk kita masukkan dalam video ini. Seterusnya saya nak masukkan transition, iaitu pergerakan di antara satu video dengan satu video. Okey, kat mana menu transition? Kita klik okey dulu. Okey, di bawah ikon music itu ikon transition. Boleh kita pilih transition. Okey, ini ada transition yang kena beli ni, tapi saya rasanya tak payah pilih kan kat dalam store ni. Kita pilih yang sedia ada, yang senarai sebelah kiri tu banyak. Okey, di antara video 1 dengan video 2. Seterusnya transition di antara video 2 dengan video 3 dan juga transition di antara video 3 dengan video 4. Satu lagi kita nak masukkan voice over. Pilih menu edit tool di sebelah kanan bawah. Kemudian kita dapat senarai voice over di sebelah bawah tu. Pilih menu voice over dan klik OK. Untuk mulakan rekaman, tap atau tekan pada ikon mikrofon tu dan mula bercakap. Selepas rekaman voice over, kita boleh pilih mixer untuk adjust volume voice over dan music. Kemudian kita tekan save untuk simpan kerja-kerja editing yang telah kita lakukan. Tindakan terakhir, kita perlu bawakan file yang kita simpan tadi ke camera roll. Pilih save to camera roll di bulatan sebelah kanan atas. Tekan kat situ. Kemudian buka camera roll dan pilih video yang baru kita bawa ke camera roll. Mainkan. Ini adalah percobaan pertama saya menggunakan app Filmorago. Di sebelah pagi, burung-burung berada di dahan pokok. Anda hendak tahu inilah pokok kelapa. Tapi orang Kedah kata pokok nyok. Hehehehe.
handphone masing-masing. Terima kasih.